Rapimnas Partai Golkar akhirnya sepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Munaslub akan digelar selambat-lambatnya pada bulan Juni mendatang. Setelah tiga hari digelar, rapat pimpinan Partai Golkar akhirnya menyepakati digelarnya Munaslub. Keputusan tersebut muncul setelah dilakukan lobi-lobi elit Partai berlambang pohon beringin kepada pengurus DPD. Setelah sebelumnya mayoritas DPD menolak digelar Munaslub, peserta Rapimnas menyerahkan waktu pelaksanaan Munaslub kepada Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Namun, setidaknya Munaslub akan digelar paling lambat pada bulan Juni mendatang.